Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, petani durian dan sahabat rumah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel rumah kampung. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi akan mereview dan juga belajar tentang tata cara pembudidayaan tanaman durian, khususnya pada kesempatan pagi hari ini adalah durian montong yang pada musim kali ini juga berbuah dan pohonnya cukup pendek. Nah, bertepatan dengan itu, pada kesempatan pagi hari ini kita berada di kebun durian milik beliaunya Bapak Suyoso. Nah, coba langsung saja kita dekati ke pokok pohonnya. Ikuti terus video kami dari awal sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat khususnya bertani dan berkebun, dan juga meningkatkan potensi-potensi yang ada di daerah tempat tinggal kita atau di desa kita masing-masing. Nah, ini kelihatan dari bawah pohon duriannya cukup pendek dan buahnya juga banyak, bagus-bagus. Coba kita langsung dekati ke pokok pohonnya. Nah, ini kita sudah akan mendekati pokok pohon tanaman durian, jenisnya durian montong, yang berada di salah satu perkebunan durian milik beliaunya Bapak Suyoso. Dan untuk kebun durian dari milik beliau ini ada beberapa tempat. Ini yang pertama, kita vlog di kebun durian milik beliau. Coba kita lihat, di sini ada durian montong yang pohonnya kecil dan berbuah dan cukup bagus dan banyak. Namun terlebih dahulu, ini di depan kita ini juga durian montong namun belum berbuah pada musim kali ini kelihatannya. Ini di sebelahnya yang sudah berbuah. Nah, ini untuk kebun durian atau tanaman durian ini di sela-selanya juga sama ya, seperti halnya di lahan-lahan di tempat kami, yaitu dimanfaatkan di sekelilingnya ditanami dengan tanaman porang dan lain-lain. Seperti ini, porangnya juga tumbuh bagus dan subur hijau seperti ini. Nah, ini porangnya juga bagus seperti ini. Kemudian ini durian yang dari bawah kita lihat tadi dan akan kita review pada kesempatan pagi hari ini. Untuk durian montong di kebun durian Bapak Suyoso ini, untuk tinggi pohonnya ini belum begitu tinggi namun buahnya juga bagus dan banyak seperti ini, dan musim kali ini juga berbuah seperti ini. Untuk tinggi pohon ini kurang lebih sekitar 3 meteran dengan buah pada musim kali ini berpusat di bagian ranting terbawah seperti ini. Ini ada yang sudah mulai besar, ini sekitar 4 besar seperti ini dan juga bagus. Nah, ini bisa kita perhatikan sahabat tani, petani durian, untuk tangkai dari durian montong milik Bapak Suyoso ini panjang seperti ini, tangkainya panjang, kemudian buahnya juga bagus bulat seperti ini. Kemudian untuk buahnya ini sehat, tidak diserang oleh hama. Dan pada kesempatan musim kali ini satu pohon buahnya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang sudah mulai besar, 4, kemudian yang 2 di samping sini belum begitu besar namun juga insya Allah ini tumbuh bagus dan sehat seperti ini. Kemudian sahabat tani dan sahabat rumah kampung, kalau kita perhatikan di sini untuk pohonnya ini gemuk dan bagus seperti ini, tampak subur dan juga pertumbuhan bagus seperti ini. Kemudian selain pohonnya yang bagus, di sini untuk daunnya
juga trubus dan hijau seperti ini, bagus, subur pertumbuhannya. Kemudian dari segi perawatan, coba kita review juga untuk penggunaan pupuk dari beliau ini. Nah, di sini untuk penggunaan pupuk, kalau kita amati, beliau juga memanfaatkan pupuk kompos juga. Ini adalah pupuk kompos kotoran kambing, ini kelihatan seperti ini. Kemudian selain itu juga beliau memanfaatkan sekam padi yang masih mentah seperti ini. Nah, ini kelihatan sisa-sisa, mungkin ini proses pemupukannya pada musim kemarau yang lalu. Kemudian selain itu, walaupun di sini untuk pohonnya belum dibersihkan lagi, namun sisa-sisa dari perawatan untuk bagian bawahnya ini juga kelihatannya baru dibersihkan beberapa bulan yang lalu. Seperti ini juga tampak dibersihkan dengan manual ataupun cangkul seperti ini. Jadi untuk pokok pohonnya ini, walaupun pada kesempatan pagi ini belum dibersihkan, namun kelihatan ini baru dibersihkan seperti ini beberapa bulan yang lalu. Kemudian selain itu, sahabat tani, petani durian, untuk pruning pada bagian ranting-ranting dan juga cabang-cabang yang kurang produktif, ini beliau juga lakukan. Contohnya seperti ini, kelihatan masih ada sisa-sisanya pruning seperti ini. Dan tentunya ini nanti akan dilakukan pruning lanjutan, karena di bagian atas juga masih ada beberapa ranting-ranting yang pertumbuhannya cukup banyak dan bagus, dan perlu pengarangan juga. Kalau perhatikan di sini, selain buah durian yang sudah besar seperti ini, insya Allah sebentar lagi akan panen. Namun bila dilihat dari tangkainya, ini buah durian ini cukup besar nanti untuk buahnya, karena didukung dari beberapa faktor yang sangat dibutuhkan untuk proses perkembangan tanaman durian, khususnya durian montong dan durian lain, yaitu intensitas cahaya. Untuk intensitas cahaya ini juga sangat-sangat memenuhi, sangat cukup, karena berada di ketinggian yang pas dan di area yang lapang. Kemudian dari segi tinggi di atas permukaan laut, ini juga sama dengan kebun-kebun yang lain yang kita vlog, hampir sama juga dengan kebun durian milik Kang Sis dan juga Kang Handoko, yaitu sekitar 560 sampai 570-an di atas permukaan laut. Kemudian dari segi irigasi atau pengairan pada musim kemarau ini juga insya Allah cukup, karena di sini juga memanfaatkan air dari pegunungan yang dialirkan dengan paralon, kemudian ditampung pada blumbang ataupun lubang-lubangan, kemudian baru diairkan, maupun juga dengan langsung dari sumber air mata air pegunungan tersebut dengan paralon itu tadi. Dan hasilnya alhamdulillah pada musim kali ini sudah berbuah dan panen seperti ini, dengan tinggi pohon yang belum begitu tinggi. Ini kurang lebih untuk tinggi pohon dari tanah sampai batang terbawah ini kurang lebih sekitar 50 cm-an, dan untuk buah yang paling bawah ini sekitar 1 meteran, namun sudah berbuah dan bagus seperti ini. Nah, kemudian nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita juga akan berkunjung dan mereview kebun durian milik Bapak Suyoso di tempat yang lain, karena beliau juga menanam tanaman durian dan tanaman durian lokal juga di kebun yang selain ini. Jadi kita bertanya, sekaligus nanti juga akan bertanya tentang berapa tahun beliau menanam durian ini, durian montong yang sudah berbuah pada musim kali ini. Ini berapa tahun beliau menanam, kemudian juga bibit awal yang digunakan beliau untuk proses penanamannya, kemudian tata cara beliau menanam mulai dari lubang tanam, pupuk yang digunakan awal, kemudian perawatan-perawatan lain-lain pada musim kemarau, musim penghujan, bahkan pada saat durian sudah berbuah seperti ini, tentang perawatan buah dan lain-lain, kemudian
perawatan pasca, pasca panen atau pasca berbuah, sehingga untuk tanaman duriannya tetap bertumbuh subur dan bagus seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat untuk buahnya juga bagus, sehat dan besar seperti ini, gemuk. Nah, ini di tangkainya diberi tali seperti ini agar cabangnya, karena cukup kecil, dengan dua buah durian ini tidak patah. Jadi ditali seperti ini karena ini bisa tumbuh dan insya Allah buahnya besar dan bagus. Bisa dilihat dari tangkainya yang panjang dan gemuk seperti ini. Baik sahabat tani dan sahabat rumah kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Seputar kita berkunjung, mereview, belajar tentang tata cara pembudidayaan tanaman durian, khususnya durian montong yang ada di kebun durian milik Bapak Suyoso. Semoga video yang kita sajikan ini, kita buat ini bermanfaat dan menjadikan motivasi dan inspirasi kita tetap selalu semangat, khususnya bertani dan berkebun, dan juga meningkatkan potensi-potensi yang ada di daerah tempat tinggal kita atau di desa kita masing-masing. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat, sukses dan selalu semangat, petani muda.